Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Indonesia. Senang sekali berjumpa lagi di market review untuk perdagangan tanggal 22 Maret 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini di pembukaan perdagangan ya di minggu ketiga ini bulan Maret dan bikin galau nggak sih ya? Marketnya pagi-pagi, tapi kalau buat kita Pagi-pagi sih ada yang profit dan ada yang kurang, yang tidak tertinggal. Jadi, rekomendasi kita banyak yang belum tertinggal, ya. Beruntungnya, adalah kita sudah tentukan dulu rules-nya: kapan harus beli dan kapan harus jual, dan kita selalu menghindari untuk pembelian di jam 9 pagi. Jadi, saya nggak pernah recommended ya teman-teman untuk jam 9 pagi pembukaan market jebret Bapak Ibu langsung action beli. Wah, itu itu berbahaya sekali ya. Itu kalau kita bilang itu jamnya untuk jam para amatir ya. Untuk yang profesional masuknya jam, tidak jam segitu ya. Dan Bapak Ibu sudah nonton ini ya jurus rahasia technical analysis. Jadi saya di video tersebut saya bagikan tips and trick bagaimana sih caranya kita supaya bisa melakukan analisa ya. Jadi panduan. Jadi kalau kita melakukan analisa teknikal tuh apa saja sih tujuannya apa sih kita melihat teknikal analisa itu untuk apa gitu dan masing-masing beberapa indikatornya untuk untuk mengukur apa? Untuk mengukur tren kah? Untuk mengukur mean reversion-nya kah? Untuk mengukur trendnya momentum, volume jadi masing-masing sudah punya fungsi sendiri-sendiri. Dan penting bagi kita untuk mengetahui, mengenali karakteristik dari masing-masing indikator. Jadi Bapak, berarti kalau ada 6 berarti harus harus setidaknya ada 6. Ya, kalau untuk kita bisa press jadi tinggi tinggal 4. Ya, mungkin jadi tinggal 4 indikator, tapi banyakan sih memang sebaiknya 6. Bahkan di panel utama di chart pun biasanya ada beberapa indikator, belum ditambah lagi di bawahnya ada panel berbaris-berbaris, jadi cukup banyak panel-panel yang harus diamati. Itu sebabnya kita melakukan pendekatan kuantitatif sehingga dengan satu atau dua atau maksimum tiga panel chart kita sudah bisa melakukan analisa dengan sangat-sangat um, detail, ya, nggak cuma sekedar kira-kira ya. Nah, kita kita memperkecil error ketika lakukan analisa. Karena masing-masing kalau Bapak Ibu melakukan analisa dengan metode beberapa metode contoh metode melihat osilator, osilator sendiri ada beberapa macam atau melihat menggunakan technical analisa klasik ya. Nah itu point of view antara satu trader dan trader yang lain bisa saja berbeda dan akhirnya tergantung pemahaman dan jam terbang kembali semua jam terbang. Nah sedangkan kalau di kuantitatif kita mengkat proses jam terbang tadi menjadi sangat pendek ya kita mempersingkat waktu nggak usah sampai mesti 10 tahun atau 15 tahun menjadi seorang technical analis untuk yang bisa menjadi yang bisa piawai, tapi kita mengkat cukup hanya mempelajari bagaimana cara membaca indikator tersebut, Bapak Ibu sudah men bypass waktu belajar sehingga menjadi jauh lebih singkat, cukup mungkin mungkin maksimum satu bulan sehingga Bapak Ibu cukup mahir, cukup piawai untuk bisa menentukan pergerakan, untuk bisa menentukan kapan harus buy, kapan harus sell, dan kapan harus hold. Kapan harus average up, kapan harus average down. Semua dengan waktu yang relatif singkat. Dan Bapak-Ibu masih harus, itu masih harus mempelajari yang lain loh. Harus mempelajari money management, risk management, ya. Jadi cukup, malah saya bilang yang porsi besarnya justru adalah ketika Bapak-Ibu sudah cukup piawai baca chart-nya, yang harus dikuasai berikutnya adalah bagaimana kita memaintain psikologis kita untuk bisa trading dengan baik dengan mature ya dengan dengan tenang penting untuk bisa set psikologis kita dalam kondisi yang set yang tenang nggak terburu-buru tidak ngejar saham terbang nggak fomo dan sebagainya ya kita harus harus dengan cooling kul bukan cooling tapi harus dengan kepala dingin ya kepala dingin ya jadi itu dia, kenapa saya kemarin kita bedah ya, apa aja sih teknikal analisa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, dari situ Bapak Ibu jadi punya uh, acuan untuk melihat trading apa saja yang uh, analisa apa saja yang diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya ya, itu silakan Bapak Ibu nonton video ini ya, video jurus rahasia technical analysis. Itu saya ada pas ya. Dan untuk perdagangan hari ini bagaimana ya? Kita coba kita market review ya. Untuk perdagangan hari ini market masih bergerak cenderung sideways ya, cenderung karena dia masih ada di range-nya. Good news-nya adalah dia masih di atas Support kita ya, selendang dan seperti Bapak Ibu lihat, selendang itu cukup ampuh untuk menjadi resisten atau support dalam trading jangka pendek. Jadi, ketika suatu emiten masih ada di atas selendang, kita nggak perlu panik ya, nggak perlu takut. Cukup kita atur strategi untuk buy on weakness, atau beli ketika prosesnya sudah terjadi reversal. Jadi, Bapak Ibu tinggal atur strateginya aja, jadi nyaman sekali. Bapak Ibu bisa lihat beberapa beberapa kondisi di mana dia mantul indeks IHSG mantul dari selendang. Mulai dari sini ya, ketika dia breakout selendang, koreksi mantul, dia koreksi walaupun koreksi tapi tertahan di selendang loh ini. Nah, ini. Lalu dia naik, koreksi tertahan selendang, naik lagi. Nah, ini berulang kali dia nguji selendang, tapi pada akhirnya dia tetap naik juga. Ya. Nah ini ketika dia tertahan dan ketika akhir, walaupun dia jebol, lah jebol beneran. Tapi ketika dia tertahan support berikutnya besoknya rebound dan tertahan selendang dia naik lagi. Terus koreksi tertahan selendang, koreksi naik eh, dia naik lagi dan sekarang koreksi tertahan selendang lagi. Jadi lagi-lagi selendang dalam satu periode ini saja Bapak Ibu sudah bisa lihat bahwa selendang cukup ampuh, cukup valid untuk bisa menjadi pijakan dasar untuk indeks harga saham gabungan kita, composite. Jadi ketika candle masih ada di atas lendang, kita nggak usah terlalu panik ya. Duduk tenang ya, melihat dengan kepala dan pikiran yang jernih. Saham apa yang waktunya untuk buy on weakness dan saham apa yang sebaiknya kita beli. Dan untuk sektoralnya bagaimana? Untuk sektoralnya, coba kita cek sektoralnya ya. Untuk secara sektoral, mulai dari sektor agri. Nah, sektor agri bagus ya, tertahan salah satu contoh tertahan level selendang itu seperti ini ya. ya tertahan level selendang persis lagi mandeknya di selendang nih. Ya, persis bener-bener mandeknya di level selendang. Eh uh, seperti Bapak Ibu lihat ya 1459 ya. Sedangkan bottom selendangnya 1463. Ya, selisih sekian tik itu biasa kita lakukan pembulatan. Kalau lebih dari 60, misalkan lipatan 0 ya 1463 jadi 1460 ke bawah ya. Atau kalau enggak dia bisa naik juga bisa 1465, tapi low-nya ada di 1459 dan penutupannya di 1461. Jadi kebayang nggak sih? Cuma selisih 2 poin. Jadi harga penutupan 1461, harga lowestnya 1459 sedangkan harga bottom selendangnya di 1463 jadi kita bilang di harga itu walaupun meleset 12 tit, 12 poin tapi itu masih di range yang sangat-sangat sempit dan sehingga kita masih bisa mengatakan dengan valid bahwa sebenarnya dia tertahan oleh selendang dan terbukti sektor agri pun rebound ya nah, kita lihat perdagangan untuk esok hari. Saya ada rekomendasi juga untuk yang sektor agri untuk perdagangan besok hari. Kemudian selain agri ada basic industri. Nah, basic industri kelihatannya ketika dia beberapa hari naik sudah jauh meninggalkan selendang dia mulai waktu koreksi sehat. Nanti kita lihat apakah dua level ini bisa jadi support nanti untuk kembali rebound lagi ya. Begitu terus. Siklusnya begitu ya. Setelah basic industri ada consumer Nah, ini consumer juga lebih ajaib juga, karena ketika dia kemarin rebound, ya, ketarik sama emiten-emiten rokok, dan terbukti dia terkena resisten di skyline, dan lihat, dia koreksi. Sekalian, saya mau bahas sedikit, karena kemarin ada yang tanya sama saya mengenai HMSP. Nah, ini saya lihat mirip nih sama. sama sektor konsumer tadi ya. Tapi Bapak Ibu lihat dia naik dan tertahan oleh garis V-line ini, dia tertahan. Garis V-line ini dia bahkan belum tembus seperti kita lihat dia posisi penutupan di 1475 HMSP. Oh sorry. 1535 dan dia di 1532 ya. Selisih lagi-lagi selisih 3 poin ya. Selisih 3 poin dan kita nggak bisa anggap tembus, karena apa? Karena ya, tembus itu kalau selisihnya sekian belas poin, gitu ya. Ini cuma selisih dua poin atau tiga poin, itu nggak kita anggap tembus ya, karena setiap garis itu ada deviasinya, dan tentang deviasinya, kalau cuma selisih dua poin, itu masih dianggap masih di satu garis, sama seperti yang tadi sektor agri saya jelaskan, ya. Jadi, kita jangan terlalu saklek sekali ya. walaupun begitu ini ya walaupun sama orang kan ada beberapa macam tipikal. Tipikal yang otak kiri banget sama tipikal otak kanan. Kalau otak kiri banget dia selalu melihat angkanya secara detail. Harus persis plek. Kalau nggak persis plek berarti enggak. Dan ada yang otak kanan. Kalau otak kanan pokoknya ah, lihat asal garisnya udah mirip plus minus dia nggak terlalu ambil pusing. Berarti udah kena gitu. Udah dianggap kena sama dia. Nah itu. Jadi masing-masing trader ada, ada plus minusnya ya dan Bapak Ibu ada di kota kiri atau kota kanan silahkan komen below ya jadi kita tahu jadi saya tahu setiap kali saya bikin rekomendasi kan jadi saya tahu oh banyak yang kota kiri nih banyak yang kanan nih komen below bapak ibu ada di mana terlalu jelimet memikirkan angkanya kah atau cukup lihat garisnya saja cukup ya silahkan komen dan hari ini lihat HMSP bener-bener kepentok itu lain dan dia langsung koreksi koreksinya main-main langsung koreksinya 3,9 minus ya amazing kan itulah kuantitatif ya itu kuantitatif kenapa kemarin saya tidak rekomendasikan HMSP salah satunya ini kalau orang lain mungkin sudah rekomendasikan ini oh beli ini HMSP beli saya nggak rekomendasikan karena apa karena dia kena garis selesai nanti saya akan ulas yang saya rekomendasikan kemarin dan performanya bagaimana saya ulas kita ukur setiap hari kita ukur rekomendasi kita bagaimana dan kita ulas ya. Saya akan mulai habit seperti itu. Kalau di teman-teman di VIP sih sudah terbiasa lihat sendiri ya. Oke, okay, itu consumer, lalu selain consumer ada finance. Wow, finance ngeri-ngeri sedap, jebol bawah selendang. Kalau dia jebol di bawah selendang, potensial untuk koreksi lanjutan setidaknya sampai ke skyline support berikutnya. Gampang nah, kan analisanya? Perlu berapa lama saya memutuskan, saya melihat itu? Cukup mengingat-ingat teori dan rule dari ini aja. Bapak Ibu bisa bisa tahu. ya. Dan kita lihat, sektor finance jebol. Jadi apa yang harus kita cermatin? hati-hati ya kalau besok dia jebol lagi wow siap-siap sektor finance stop beli stop beli dulu ya stop beli dulu kemudian selain sektor finance ada infrastruktur nah ini kena target dia belum mampu naik dia koreksi nah koreksi tapi good newsnya adalah dia tertahan selendang kita lihat lagi cari bawah lagi nggak kayak ini ya cukup mudah bukan habis infrastruktur miscellaneous industry, industri aneka industri nggak mampu berata nah ini saya sudah katakan berulang kali bahwa dia nggak mampu bertahan di atas skyline jadi hati-hati ini bertahan di atas skyline besoknya masih sempat hijau tapi ternyata dia nggak kuat akhirnya dia turun lagi dan sekarang ada di posisi support tapi kalau dia dia support tapi dia di ujung support nah kalau dia besok bisa mantul lagi, wow itu penanda dia reversal, mencoba untuk mencoba terus untuk naik. Tapi kalau dia besok turun lagi, wow hati-hati karena dia akan menguji support bawahnya ini lagi, ya misalnya Kemudian mining, mining sama ya, nggak mampu naik ke atas, belum mampu naik ke atas rendang, jadi dia masih tertahan di areal ini, berarti masih di zona downtrend masalahnya dia kan bergerak flat ya jadi ini sideways Trend mining ada trade wow trade nah ini salah satu yang kita bilang dia masih bergerak di areal selendang dan cenderung sideways bergerak flat ya silahkan cermatin terus habis trade ada property nah ini menarik nih hari ini saya lihat dia udah udah disupport banget ya kita lihat kalau dia jebol ini goodbye. Tapi kalau besok dia mantul menarik sekali. Jadi besok coba kita cermati beberapa emiten properti. Beberapa sih kita lihat dia maju mundur di areal skyline ini, nih, ya maju mundur. Jadi cermati untuk buy on weakness ini jadi jadi support kuat. Saya ada beberapa emiten yang kita bisa cermati untuk besok sebenarnya untuk properti. Nanti kita kasih lihat buy on weakness ya. Ya, oke. Okay, itu secara sektoral. Sebelum saya mulai ke rekomendasi, saya akan mau mereview sedikit apa yang sudah kita rekomendasikan di sini. Kita kemarin rekomendasikan ada lima saham di, di, di video ini. Ya, kita review. Coba kita mulai dari nomor satu yaitu Indofood. Nah, Indofood sama. Indofood menjelang kita trading kita biasa rata-rata di sekitar jam 2-an ya. Jadi ketika banyak member tanya, "Pak, waktunya beli kah?" Saya bilang selalu nanti. Kalau pagi-pagi saya selalu bilang jangan beli pagi. Selalu kita belinya siang. Saya mau mencoba menciptakan habit menjadi seorang investor yang baik dan benar. Jangan ketika market lagi volatile. Kalau untuk market volatile hanya untuk yang trader harian. Itu pun Bapak Ibu harus punya pemahaman terhadap tools yang baik dan benar. Kalau Bapak Ibu tidak paham dengan tools tools seperti ya mungkin ya nggak banyak yang pakai kuantitatif tapi umpamanya bapak ibu udah pelajari tools trading ya harus kuasai kalau tanpa itu sama aja seperti bapak ibu lakukan gambling ya Indofood nggak beli karena posisi penut menjelang jam 2 ya posisi di sini kita lihat hourly nya nah ini hourly nya dia cuma di pembukaan doang jam 9 spike habis itu dia sempat ambiar bukan spike bahkan dia gap up naik sebentar dan dia kebutuhan ambiar kita lihat 5 menitnya Seberapa cepat sih dia ambiarnya? Ternyata dia ambiar di menit, di detik menit pertama begitu dia buka naik langsung dia melorot. Bahkan belum sampai lima menit kemudian udah udah di bawah ambiar dan dia turun terus. Ya itu Indofood. Kemudian Pegas. Nah, pegas ini Bapak Ibu lihat ya. Ini pun sama, dia tidak tertrigger. Dia tidak lebih high dari candle sebelumnya. Jadi fail ya, fail. Jadi dari sesi pertama pun kita udah nggak beli, jadi aman. Jadi kalau lihat rekomendasi saya dan mengerti rule-nya untuk beli, Bapak Ibu hampir bisa dipastikan jarang kena cut loss sih. Jarang sekali kena cut loss. Ya. Dengan catatan maintain psikologinya bagus ya, nggak nggak buru-buru trading hanya tunggu jam, jam jam tertentu aja. Kemudian LPPF, LPPF modelnya kayak begini, kita coba lihat di 5 menit pertama bagaimana nih, miten. Nih lima menit pertama langsung begitu dia naik langsung dia turun. Ini lima menit pertama. Habis itu dia nggak pernah kembali ke titik itu dan dia turun. Nah, itu sebabnya saya selalu tidak rekomendasi pembelian di jam 9 ya. Jangan beli jam 9. Please, for your own safety, safety ya. Jangan lakukan itu. Kecuali Bapak Ibu adalah seorang yang sudah sangat piawai, punya indikator kuantitatif atau pemahaman terhadap indikator teknikal analis lainnya. Kemudian, Wim. Nah, Wim pun sama. 5 menit pertama coba kita cek. Tuh. Naik, langsung turun. Ini 5 menit pertama. Habis itu, selanjutnya bergeraknya apa? Bergeraknya, oh sorry, dia bukan 5 menit pertama. Dia 15 menit pertama. 20 menit pertama. Jadi dia begitu ini di 9.20, ya. Begitu dia naik, habis itu turun, dan dia nggak pernah naik lagi. Jadi hindari ya beli jam 9 itu hindari, hindari betul. Please. Jangan takut untuk ketinggalan. Selain Wim ada Kalbe Farma terakhir. Kalbe Pharma pun sama. Kalau kita lihat rentang 5 menitnya. Nih, pembukaan. Gap up langsung volatile 5 menit berikutnya eh sorry itu, itu jam penutupan nah ini 5 menitnya nih naik turun langsung habis itu turun jadi dari 5 rekomendasi saham akhirnya 5 nggak jadi semua good newsnya adalah kita tadi sempat kode trend uh, coach ya coach 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 sempat kode batubara tadi pagi dan beberapa emiten batu bara hari ini terbang cukup masif ya Indi, PTBA ya jadi banyak beberapa teman kita masih kecipratan profit dari batu bara emiten batu bara jadi siapa ya di sini teman-teman kita yang trading batu bara hari ini ya pay on weakness jadi batu bara sempat kita trading untuk tradingin Tadi di Indi kita sempat buy on weakness ya di level 1. Pokoknya ekornya 35, 35 dan 45 kita beli. Coba cek. Ya, 1645, 1635 kita buy on weakness ketika dia naik turun kita cicil, beli masuk bertahap dan penutupan sempat naik dia ke 1710 tapi dia penutupan di 1680-an. Dan kita juga masih jaga maintain di Java trailing stop ya bergerak trailing stop nah ini nggak usah galau ketika dia pokoknya selama ada di atas lendang walaupun model candlenya bikin galau tapi tetap hold ini penutupan Jumat pun bahkan kita tetap hold masih cakep nih ya itu emiten yang masih kita hold dan ada emiten batu bara lain duit juga masih hold ya oke sebelum masuk ke Rekomendasi saham, saya juga mau ulas. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke komen ya. Pertama yaitu Arto. Oh, sorry, Arto. Nah ini belum dia naik di atas selendang, tapi besoknya dia turun hari penutupan Jumat dan hari Senin dia kembali turun lagi. Jadi bapak ibu bisa lihat betapa ampuhnya selendang ya. Jika dia mau keluar nggak mampu, besoknya dia koreksi penutupan di bawah selendang dan besoknya turun lagi. Jadi Arto masih berpotensi untuk menguji lagi di sini selendang. Bisa aja dia besok bisa menguji di sini dan tiba-tiba dia -tiba terbang lagi. Bisa, nggak ada yang tahu. Market itu unpredictable. Kita hanya bisa menghitung probabilitasnya menggunakan ini dia indikator-indikator dan salah satunya melalui metode kuantitatif ini. Kemudian selain Arto ada Doit duit investasi mau ke seribu wow hebat kalau saya sih ya sekali lagi saya sudah bilang kemarin saya sudah bilang saya hanya untuk trading di sini jadi saya masih enjoy the ride ya kemarin sempat profit taking bagian dan ini sebagian sisanya saya masih tarik nanti tadi sempat jualan lagi sebagian sebenarnya ya masih saya masih ada sisa kira-kira ya nggak sampai setengah, nggak sampai setengah, tapi cukup besar. Nggak sampai setengah, cukup besar. Nanti begitu dia balik arah, saya taking profit semua. Kemudian teens Average-nya 1850, terus mau gimana? Ya mau gimana? Waktu beli gimana? Pertanyaannya kan gitu. Waktu beli pertanyaannya, waktu beli itu bagaimana? Tradingnya gimana? Saya tentu saja karena ini saya tidak bisa menyarankan harus bagaimana taking profitnya? Ini pertanyaannya mungkin taking profit di mana tadi. Karena semua kembali lagi ke strategi bapak ibu, waktu beli itu gimana? Kalau tadi yang saya doyet seribu kan udah jelas dia ngomong. itu investasi dan target saya seribu. Oke, okay, good. Ya, saya lihat kalau masih ke arah sana sih peluang mungkin bisa ada, tapi saya tidak tahu beneran nyampe seribu apa enggak. Kan saya belum nanya juga. Saya tidak mempertanyakan detail. Kenapa ambil seribu sebagai targetnya? Kan masing-masing orang punya perhitungan sendiri-sendiri. Dan untuk teens, targetnya berapa? Ya, kalau naik, tidaknya 2.400. Tapi apakah sampai 2.400? Nggak ada yang tahu. Tinggal Bapak-Ibu lakukan strateginya, pembeliannya bagaimana. Uh, ini udah pembelian berapa? Ada masih peluru untuk average down kah? Atau sebagainya, saya masih saya nggak tahu. Ya. Tapi yang saya lihat, kalau nah dia ada di bawah selendang, masih potensial untuk koreksi. Udah gitu aja kalau saya sih begitu, simpel kan. Kalau besok naik ya cerita saya berubah. Ternyata since rebound. Jadi kalau bisa bertahan di atas garis ini, yang biru ini, berarti silakan cicil beli. So targetnya ke berapa? Ya, mungkin 2400 bisa jadi targetnya sementara. Oke, lalu bags. Waduh. Ini dia mau ngomong apa bags? Average di 96 dan sekarang dia 87 ARB buat sih. Bex saya nggak tahu. Chartnya aja nggak kelihatan buat saya karena terlalu terlalu dia masih main di level itu. Kalau saya jujur nggak mau trading beginian. Ngapain trading beginian? Yang bagus banyak kok. Ngapain kamu? Kecuali kamu mau profit gede, pengen cuan lebar. Ada yang pom pom jangan-jangan. Bex 96 bisa ke 500 umpamanya. Wow profit 500%. Wow. Ya, saya sih bilang to go to be true. Lihat aja saham yang modelnya begini. Contoh, hari ini bumi. Wow, bumi. Pak, boleh beli nih, Pak. Kalau saya bilang secara cat boleh beli. Silakan beli. Ya, silakan. Tapi apakah ini bisa langsung nanti ke 140? Wow, saya nggak tahu. Ini aja melipir-melipir jurang nih jalannya. Jadi kalau beli di sini sudah harus tahu resikonya kesenggol ARB ini. Dan kalau kesenggol ARB bisa balik ke gocap terbuka lebar. Saya nggak suka saham yang nyerempet ARB. Air, maksudnya jadikan nyerempet ARB, nyerempet level gocap gitu loh, level level harga paling bottom. Jadi saya selalu nyari minimal setidaknya di atas 150 itu ideal. Kalau di bawah 150 saya masih selama ada yang bagus yang lain. Kenapa saya harus spekulasikan uang saya di saham seperti ini. Kalau oh, gocap-gocap gitu. Gocap. Ya. Oke. Okay. Lanjut kita akan rekomendasi saham. Nah, sebelum saya berbicara mengenai rekomendasi saham, saya ajak Bapak Ibu juga untuk subscribe channel YouTube kami ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari video tips-tips trading dari saya, jangan pelit-pelit untuk memberikan jempol karena algoritma YouTube menghitung jempol-jempol yang ada di video yang kita upload. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari channel YouTube kami, dukung kami supaya semakin berkembang, semakin growth. Ya, caranya bagaimana? Share video-video YouTube kami ke teman-teman, handai tolan dan sebagainya. Terima kasih sekali atas support Bapak Ibu dan kerelaannya untuk sharing link channel YouTube kami. Thank you. Oke, okay, kita akan belikan 5 rekomendasi saham untuk perdagangan esok hari. Pertama, ya pertama adalah Medco. Medco ini posisi sudah oversold banget menurut saya dan ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi potensial karena dia sudah di support, saya nunggu sebaiknya dia ada di dekat selendang. Jadi selendang kalau turun jemput dia dekat-dekat selendang saya mulai respect buy. Back by maksimum dana alokasi 30%. Gampang banget kan? Gampang sekali. Kemudian ada BJTM. BJTM juga sama. Beberapa kali dia nyenggol support. Nih. Setiap karena selendang, ajaibnya dia bisa rebound. Jadi saya spek buy. Kalau besok dia bisa biru tua, silakan atur strateginya untuk beli atau setidaknya dia hijau pada dasarnya trennya masih uptrend soalnya ini ya BCTM sebaliknya kalau dia nggak bisa naik kendelnya merah berarti failed ya kita gagal entry ya kemudian ada CTRA wow ini juga sama ya CTRA ini kita lihat setiap kali kena bottom selendang dia rebound ya Nah, kita lihat apakah besok sejarahnya berulang kalau dia candlenya hijau bisa naik lagi wow ini menarik ini yang tadi saya bilang sektor properti ada di support jadi saya mau spec buy salah satu emitennya dan ini ada di bottom menurut saya ini menarik untuk kita spec buy karena posisi lagi di support baliknya kalau dia jebol ke bawah selendang kita goodbye ya gampang gampang sekali kok trading menggunakan kuantitatif itu suatu hal yang sangat-sangat gampang jadi saya bingung kadang-kadang kenapa banyak sekali orang lebih memilih untuk uh, apa ya cari jalan susah gitu ya uh, udah punya udah udah berlangganan udah udah ikut kuantitatif tapi masih pakai kok dibandingkan dengan ini bagaimana dibandingkan ini gimana kok saya punya istilah itu seperti kita kalau menggunakan ini kita harus bikin gelas baru ya pakai gelas baru isi dengan otak kita dengan hal-hal yang baru ya. Jangan kayak dulu kayak contoh. Sekarang sudah ada WhatsApp, ada Messenger, ada Telegram. Ngapain juga masih pakai SMS gitu kan? <laughs> Ngapain gitu ya. Jadi ya itulah. Move on. Kita harus atau masih kepikiran BlackBerry. BlackBerry itu udah dulu gitu. Sekarang udah bergerak lah WhatsApp, Telegram ya. Oke. Terus tadi udah berapa nih? Udah tiga ya. Terus ada emiten SIMP. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini juga kalau yang ini, buy on week tadi, seharusnya buy on week nya tadi ketika dia breakout, tapi sayangnya uh, transaksinya low, low, dan kita lihat gak masih belum oke. Okay. Transaksinya masih belum masif, tapi pada saat chartnya oke, okay. jadi silakan Bapak Ibu alokasikan trading di sini, maksimum kalau saya bilang dananya sekitar 90 jutaan, maksimum, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tower. Nah, ini juga. Ini juga sudah di bottom nih. Sudah di bottom di skyline. Ya, kalau dia besok bisa mantul keluar dari garis kuning ini, wow, itu silakan Bapak Ibu cermatin untuk trading. Bye. Ya. Baliknya kalau dia jebol di bawah ini ya sudah, goodbye. Enggak usah trading dulu. Oke, okay, itu market review dan rekomendasi saham dari saya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Bapak Ibu di minggu ini. Tapi mengawali minggu ini kita melihat IHSG bikin galau. Tapi nggak usah khawatir, transaksinya kecil banget, cuma 7 triliun. Jadi below standar. Rata-rata transaksi IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia, total transaksi di bursa saham itu total rata-rata 12 triliunan. 12 sampai 13 triliun. Jadi nggak usah galau lah. Hari ini masih transaksi low banget. Mungkin sengaja bikin galau doang. Besok bisa aja tiba-tiba rebound. Tadi kan lihat kan, YSG ada di selendang kan, makanya saya kasih emiten yang untuk buy on weakness. Ya. Oke, itu dulu dari saya, terima kasih sekali, silahkan bapak ibu atur strateginya. Sekali lagi saya ajak bapak ibu jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa beri like. Oke, God bless semua, see you tomorrow. Happy profit.